berbagai camilan atau snack yang berbahan dasar dari tepung beras, diantaranya patola atau ular-ularan. Berikutnya adalah keripik beras pedas yang diberi bumbu tabur balado, warnanya yang cerah dan rasanya agak pedas. Berikut ini cara pembuatan kue lumpang ataupun kue lesung dari tepung beras. Buatan bubur sumsum. Pembuatan keripik bekas dari tepung beras. Camilan ini rasanya gurih. Kue atau camilan salak luwak. Bolu kukus dari tepung beras. Pembuatan apem kotak.
pembuatan kue lapis atau kue bendera. Berbahan beras. Demikian saudara, berbagai macam camilan dari tepung beras. Sampai jumpa di lain peristiwa. Sekian, sampai jumpa di lain peristiwa.